Katalah kita nak kita nak buat satu bantal kecil, bantal lah, kita nak letak kabu-kabu kat dalam ni. Contohlah ni, contoh tu adik-adik, contohlah. Okey, kita buat 10 kali 8 inci, ya. Kita buat pola tu 10 kali 8 inci, kita buat kertas lah. 10 kali 8 inci, contohnya kertas besar ni lah 10 kali 8 inci. Okey. Jadi kita kena ada basi tau. Kalau kita nak jahit, kita buat pola 10 kali 8 inci. Lepas tu kita buat kita potong dua, kita potong dua lapis lah kain. Satu helai, dua helai kain. Kita potong dua helai kain sebab kita nak jahit kan. Kita nak jahit kena ada dua helai lah. Kena ada dua helai lah, kita nak jahit keliling ni ada dua helai lah, nak masukkan kabu, ya. Kabu ke apa ke. Jadi kenapa CB cakap kena ada basi, ya? Basi itu adalah lebihan kain untuk dijahit, ya, lebihan kain. Macam kalau kita tengok adik masing-masing, adik kena tengok di dalam baju adik-adik, okey? Di dalam baju adik-adik. Ha, ini dalam baju adik-adik ni, ha. Inilah dinamakan basi. Ini adalah basi tau adik-adik. Ha. Ini yang kita pakai ni, baju yang kita pakai ni sebenarnya pola tau adik-adik tau. Ini pola. Pola ni adalah hasil ukuran yang kita dah jahit tu. Ha, kita dapat yang ini betul-betul. Jadi baju kita ni pola lah, ya. Dia sama saiz dengan pola lah. Jadi yang kat dalam ni adalah basi. Ha, dekat dalam ni lah basi adik-adik tau. Ha, ini basi. Jadi maknanya dekat sini adik-adik. Adik-adik faham tak? Kalau adik-adik faham, adik kena bagi tahu. Tahu CB faham kat situ. Kena tulis faham, okey? Jadi kita kena buat basi sebelah luar sini. Jadi katalah basi tu kita buat setengah inci. Jadi kita kena tanda dekat luar ni setengah inci. Jadi kalau kita potong ikut aja 10, 8 kali 10 inci ni kita ikut dia, kita potong dua keping sebab kita nak jahit, kita jahit sebelah dalam ni dekat dotet-dotet ni, kita jahit sini. Jadi kecil tau adik-adik. Sebab kita kena terbalikkan tau adik-adik. Bila kita jahit ni, lepas tu baru kita terbalikkan. Ha, macam CB buat batu seremban tu kan. Hari-hari CB buat batu seremban tu. Ha, kita jahit dulu, lepas tu kita terbalikkan, barulah dapat yang luar ni, ya. Jadi yang basi tu ada dekat dalam. Sebab itulah adik-adik, kita kena jahit, kita kena buat lebih dekat luar ni. Luar ni supaya ada basi dekat luar ni baru kita boleh jahit. Kalau kita jahit kat dalam ni, dia tak jadi 10 kali 8 inci dah adik-adik. Dia akan jadi 9.5 inci kali 7.5 inci dah. Ha, jadi dapat kecil. Sebab itulah baju orang-orang dapat kecil, tak muat. Adik-adik faham ke tidak ni? Sibi cakap tadi, yang mana faham-faham lah, ya. Okey. Jadi adik-adik tidak boleh lukis pola. Okey, katalah adik nak buat bantal lah. Adik pun, adik nak 10 kali 8 inci, ya. Tapi tiba-tiba adik tak buat basi kat luar ni. Tanda kat luar. Lebihkan kain, ya. Lebihkan kain. Ni pola letak atas kain. Lepas tu adik tak lebihkan dekat luar, ya. Adik pun jahit kat atas ini. Dekat dalam pola ni. Jahit kat sini. Dia akan kecil. Jadi bantal adik-adik tu akan jadi kecil, ya. Sebab tu kena letak basi. Sebab kita nak terbalikkan dia. Kita nak dapat yang ni. Maknanya, tak faham sangat, tak apa. Tak faham sangat, tak apa. Maknanya, apa ni? Pola ni tak boleh jahit, ya. Pola tak boleh jahit. Dia kena ada basi dekat luar ni baru boleh jahit. Dia kena ada basi dekat luar ni. Kita jahit dekat sini. Barulah kita dapat ukuran yang sama yang kita nak tu. Betul tak adik-adik? Adik-adik kena ingat situ, ya. Kita kena ada basi ataupun lebihan kain untuk ruangan kita jahit. Contohnya kita jahit dekat sini. Baru dapat ukuran sebenar. Maknanya kita kena potong di luar kawasan pola ni. Kita kena potong kain di luar garisan pola ni. Ha. Sebab pola ni kita boleh lukis di atas kain, kita boleh juga lukis di atas kertas. Kalau kita lukis di atas kertas, kita buat tepat-tepat 10 kali 8. Tapi kalau kita lukis di atas kain, kita kena buat pola tu, kita kena teruskan buat basi terus. Ya? Jangan letak pola sahaja, buat ukuran pola terus potong, lepas tu nanti jahit kat sini jadi kecil. Ya? Saya dia tak boleh. Jadi sebab itulah kena faham dulu pola dengan basi. Jadi untuk newbie nak belajar jahit, dia kena faham apa tu pola, apa tu basi dulu, ya. Okey.